Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama kami di Talk UPB Sharing for Inspiring. Dengan pembahasan yang menarik, tentunya menginspirasi buat kita semua. Kita hadir dengan tema mengapa kuliah di S2 Manajemen UPB. Nah, akan kita ulas bersama narasumber kita hari ini, yang tentunya beliau adalah alumni dari S2 Magister Manajemen UPB pertama kali lulus, dan beliau adalah profil yang luar biasa. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Joko Purnomo SMMM. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Saya manggil apa? Mas apa Pak? Ya. Enaknya saya Mas aja lah ya. Mas biar gak seumuran kita ya. Lebih muda. Jadi Mas Joko, terima kasih banyak juga. Saya mau hadir di Talk UPB. Anda selaku alumni nanti mungkin bisa sharing dengan mahasiswa yang sedang proses maupun nanti masyarakat yang masih ragu-ragu ingin ambil S2 Manajemen UPB. Nah, langsung aja mungkin ya Mas ya. Siap. Mas Joko, mungkin biar pada kenal bisa ceritakan profil Anda sekarang ini, sibuknya sedang apa. Mungkin silakan kepada sobat inspirasi melalui Talk UPB ngomong kira-kira sibuk. Iya, jadi kalau saat ini kesibukan saya itu samping usaha ya, saya bisnis bulan saya dalam mitra di Perumpung Hutani. Sudah dari tahun 96 saya itu bermitra dengan Perumpung Hutani. Jadi dari kontrak angkutannya, dari market TKA penjualan produk-produknya sampai sekarang. Terus juga ada kesibukan, karena kebetulan saya adalah salah satu dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen. Jadi ada kesibukan-kesibukan yang lain yang memang harus setiap pekan ada kegiatan-kegiatan. Juga kebetulan menyelenggarakan, membantu teman-teman ya, karena kita menyelenggarakan semacam biro perjalanan khususnya umroh itu di Kebumen. Kebetulan saya terpilih dari tahun 2017 ya, serta teman-teman saya membantu untuk marketingnya dan juga untuk menjadi tour manager-nya. Jadi hampir setiap bulan saya itu ke Saudi. Oke, hampir 3 bulan, paling terat 2 bulan. Terus juga menjadi pengelola kelompok bimbingan haji KPIH. Ya. Dan saya ketua satunya untuk di Kabupaten Kebumen namanya KPIH Asia, ya. Yang itu mengajar apa, memberikan pembelajaran manasik haji setiap pekan selama sepanjang tahun. Setiap pekan, jadi Sabtu Ahad itu kita adakan kegiatan pembelajaran haji ya. Sampai kegiatan yang lain ya, sambil ya, di saya punya beberapa unit usaha pertokoan di Gombong ya, mengelola beberapa unit usaha, ada baju, ada oleh-oleh, perlengkapan dan sebagainya ya. Jadi kalau saya lakukan tadi ya, bisnis mania, organisatoris jelas ya, terus ada juga punya bisnis travel ya, agensi kemitraan tadi, pengelola usaha juga. Nah, ini banyak pertanyaan Pak ya, terutama dari masyarakat, para calon mahasiswa kita. Apa Bapak bisa bagi waktu, gimana caranya gitu loh Pak, bagi yang moderasi grup kerja gitu ya. Nah ini gimana Pak cara bagi waktunya, satu. Nah kedua juga pada menanyakan, Bapak kan udah sukses. Ya udah sukses, udah tambah kenalan. Kenapa lu yang suka cari-cari masalah? Berarti tahu dari motivasi dulu ya Pak ya. Kenapa Pak pemilih juga kan kalau udah mapan, udah sukses, punya organisasi yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Pak motivasinya. Iya, jadi kenapa saya ambil S2? Karena sebetulnya S2 yang saya ambil dengan posisi umur saya itu saya menyesal. Menyesalnya itu kenapa gak jadi dulu. Itu ternyata apa yang kita pelajari selama ini di S2 ya, itu kan mengfollow dari S1 dulu ya, ya. Ternyata ini melengkapi, menyempurnakan kalau kita pelaku bisnis atau siapa saja lah, karena di S2 manajemen itu kita akan mempelajari semua sisi kehidupan.
kehidupan menurut saya. Tidak hanya sekedar perdagangan jual beli, tapi bagaimana mengelola manusianya. Ya kan ada mata kuliah ya pemerintahan kesejahteraan itu lah. Karena itu mengelola semua. Jadi kalau apapun profesi kita itu butuh sebenarnya, butuh manajemen ya. Ya. Nah, menjadi kenapa kuliah di S2 karena S1 itu menurut saya sudah bagus saya. Tapi kalau untuk lebih melekat lagi keilmuannya itu ternyata S2 itu menyempurnakan. Ya, bisa dilihat dari kalau saya pribadi ya salah satu motivasi saya itu bisa dilihat dari hasilnya. Okay. Ya, dari hasil. Impact-nya, ya, impact-nya. Ketika kita sudah mempelajari ilmu yang ada di S2, kita lebih bisa berimprovisasi dalam segi apapun. Ya, jadi kalau kita yang biasa, kalau kebetulan saya juga sedikit banyak kadang mengasih apa namanya tausiah atau apalah ya, karena saya juga dakwah yang walaupun mungkin lingkupnya hanya sekitar di Kabupaten Kebumen saja, tapi itu sangat berguna ilmu yang kita dapatkan di manajernya itu, di S2-nya itu. Karena kelanjutan dari media S2 kan ada leadership, ada komunikasi publik, komunikasi bisnis, itu ternyata ketika S2 itu lebih mantap lagi. Nah, ini yang memotivasi. Yang kedua, tentunya saya kepingin anak-anak saya juga ingin memotivasi. Ya. Salah satunya adalah anak-anak saya itu bagaimana supaya dia tidak hanya sampai selesai di S1. Karena S1 zaman sekarang itu ketika saya dulu SMA itu sudah keren. Ya. Kan begitu kan, sudah keren. Ternyata S1 sekarang yang senadar kalau zaman dulunya kita kalau S1 sekarang banyak-banyak. Tapi kalau S2, ya, ini sudah agak beda sedikit lagi. Saya kira itu yang memotivasi saya. Kenapa setelah kesibukan saya menempatkan diri ya. Karena sebenarnya kalau fokus saja bisa kok semuanya bisa. Okay. Ya, nyatanya begitu kan. Hanya 2-3-4 semester selesai lah. Yang penting kita fokus kayak gitu kan. Fokus dan kalau tidak terlalu apa ya, ada kesempatan waktu untuk ngerjakan, kenapa tidak kerjakan? Baik tugas maupun apa. Kuliah kan ada yang online, ada yang offline kan begitu ya. Dan saya kira kalau diseriusi semuanya bisa. Ya. Tepuk tangan loh, luar biasa. Jadi intinya memang kita harus tetap fokus ya, punya manajemen waktu yang baik gitu ya. Nah, cuman menariknya gini Pak. Jadi banyak yang beranggapan bahwa S2 itu kan apa ini belajar teori, belajar artikel jurnal, apa kepakai ya di tempat kerja kita, di perusahaan kita. Ada yang beranggapan kalau kita terus belajar teori udah capek. Apa ada dampaknya dengan bisnis kita, dengan organisasi kita yang sekarang kita jalani gitu. Menurut Bapak, ketika ada orang yang beranggapan bahwa S2 itu hanya belajar teori dan tidak dampaknya dengan prakteknya, Bapak setuju atau tidak Pak? Saya kira sangat tidak setuju ya. Kalau hanya teori, sekolah S2 kan hanya teori. Justru pengalaman kita di lapangan yang sudah kita dilengkapi dengan teori yang kita dapatkan di S2, sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya gitu. Karena teori-teori yang ada ternyata sebagian kita sudah memasangkan, sebagian ternyata belum. Profesi ini ketika dilengkapi dengan apa yang kita dapatkan di mata kuliah di S2, ini akan lebih, menurut saya, lebih sempurna lagi ketika kita tahu teorinya. Kan kita tidak hanya praktek saja kan, ketika kita akan melaksanakan sesuatu apapun, kalau sudah punya teorinya kan kita punya landasannya. Nah itu loh ya, kenapa kita kalau bisa dibilang, Pak Joko sibuk-sibuk ngapain gitu kan, sudah kesibukannya seperti itu. Bahkan harusnya kalau saya kadang dikomplain sama keluarga waktu kuliah itu, jadi ngapain sih Sabtu Ahad kadang harusnya untuk hari keluarga ya pamili, tapi tetap kuliah dan sebagainya. Nah itu, tapi alhamdulillah ketika keluarga support, teman-teman support, yang didapatkan ya alhamdulillah bagi saya itu sesuatu yang sangat itu mengembirakan bagi saya. Dan kuliah itu kita happy gitu loh ya. Ya, jadi clear ya Pak ya, jadi istilahnya tidak pas ya ketika S2 itu hanya belajar teori maka Nyampangnya gitu. Karena memang saya juga sepakat Pak, karena sebenarnya teori pun itu berasal dari fenomena-fenomena bisnisnya ada di lapangan, bukan dari level teori gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau bisnis kita itu nggak ada panduannya, kita kan kita stuck, kita belajar dengan oh iya, katanya juga seperti ini, teorinya seperti ini, itu
bisa jadi guidance ya, bisa jadi petunjuk buat kita untuk apa ya, untuk pengambilan keputusan di manajerial. Karena kadang-kadang kalau ya wawasannya kita sempit ya kita nggak punya referensi yang baik ya untuk pengambilan keputusan. Jadi ini Mas Irfan, jadi ketika kita sudah besar ya, ketika kita sudah besar di lapangan, ternyata itu dengan teori yang kita dapatkan, itu ternyata teori yang sebelum kita dapatkan itu sangat membantu. Kadang ada masalah di lapangan, ini belum terpecahkan, tapi ketika di S2 kita mempelajari ilmu itu, oh ini kuncinya, pakai teori ini, nah jalan. Nah, jadi pengalaman saya itu, ya mungkin feedback bagi saya, termasuk salah satunya adalah ketika saya belum kuliah S2 dulu, itu kita pengembangan usahanya masih terlalu, ya maksudnya, belum terlalu maksimal. Tapi begitu kita dapatkan teori-teori yang memang mendukung, mensupport yang tadinya dulu teori S1 seperti ini, kita alhamdulillah bisa pengembangan-pengembangan. Jadi tadi ya, bisa mengembangkan bisnis dengan berbasis dari pengalaman kuliah di S2. Betul, betul. Tepuk ya, tangan loh buat Pak Tuhi. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi Pak Tuhi. Ada penasaran, bedanya apa sih kuliah S1 sama kuliah S2 gitu ya? Yang jelas kalau kurikulum lebih singkat, kita kalau 4 semester bisa selesai saya dengan tesis. Namun uniknya ya Pak di UPB itu di SD Manajemen, saya baca-baca itu ada luaran-luaran wajib yang harus dibuat oleh mahasiswa gitu ya. Iya. Nah salah satunya ada publikasi media massa, pengabdian kepada masyarakat, bahkan Pak Joko juga sempat seminar internasional gitu ya Pak. Iya. Sama dengan membuat buku yang dihakikan gitu ya, kayak intelektual. Saya ingin sharing dari Pak Joko saja mungkin yang pertama dulu ya. Ternyata Pak Joko sudah membuat publikasi media massa. Coba tolong ditampilkan. Nah ini Pak. Nah ini kapan Pak ini dengan menulis atau pada saat perkuliahan apa ini Pak Joko? Ini waktu saya semester 2 ya? Ya. Semester 2 ini pada mata kuliah etika bisnis. Oke. Itu kan ada tugas mahasiswa untuk membuat tulisan publikasi di media massa, dan kebetulan itu saya mengalami sendiri. Jadi waktu itu saya menjadi petugas haji di tahun 2023. Okay. Nah, menjadi petugas haji dan waktu itu ada tragedi di Musdalifah. Jadi tragedinya itu telat penjemputan sampai dengan apa itu banyaknya jamaah haji yang terlantar pada waktu itu. Itu jadi menginspirasi Pak Joko untuk membuat tulisan gitu ya. Betul. Dan ini relevan dengan tugas perkuliahan di kita ya. Ya. Dan ini dipublikasikan di media nasional ya. Iya, di Suara Merdeka. Iya, saya publikasikan, alhamdulillah tayang. Dan ini menurut saya kenapa ini masuk dalam etika bisnis, karena penyelenggaraan haji di tahun 2023 itu dan sudah 2 tahun ini ya. Itu kan diswastakan. Jadi menurut saya ini melanggar etika bisnis karena dalam pelayanannya harusnya penjemputan, makanan dan sebagainya, pelayanan tempat dan sebagainya, itu ada beberapa perusahaan yang memang dalam pelayanannya tidak memindahkan etika bisnis. Hanya sesuai dengan yang iya, tidak sesuai dengan MOU dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi dengan penyelenggara ibadah haji itu, perusahaan-perusahaan itu. Jadi sampai ada banyak jamaah haji itu tidak hanya ratusan ya, ribuan yang sampai terlantar di waktu tragedi itu. Harusnya itu sebelum subuh atau paling terlambat jam 6 pagi itu sudah diangkut semua. Itu bahkan ada yang sampai siang, sampai habis dulu, sampai jam 2. Nah ini baru kejadian, maka ini saya angkat menjadi tragedi. Tragedi dan dipandang dari etika bisnis. Wah ini gak benar ini kalau kayak gini, harusnya seperti ini. Berarti perusahaan ini tuh hanya mengejar cuan aja, profit aja. Iya, profit aja tanpa mengindahkan etikanya. Akhirnya jamaah haji itu tidak hanya dari Indonesia ya, itu yang terlantar. Dan kemudian saya mengalami sendiri. Jadi saya angkat, saya tulis. Ketika sudah selesai proses haji di kamar, saya kebetulan bawa laptop karena waktu itu masih kuliah, jadi ada tugas saya kerjain, ada tugas saya kerjain gitu. Nah, saya tulis itu. Ketika saya tulis, saya coba kirim ke Suara Merdeka. Alhamdulillah ditayangkan. Oke, tepuk tangan buat. Ini kok ada istilah terakhir?
tragedi ya, film tragedi betul. Ya. Apalagi ini kan konteksnya kan layanan ibadah ya Pak ya. Kok bisa bisanya sampai ada apa ya istilahnya pelanggaran kecurangan gitu ya, penyimpangan. Ya keren Pak ya Pak. Sampai publikasi media massa nasional ya. Lalu selanjutnya ini ada lagi saya baca, oh ini maaf di Malaysia ya Pak ya. Coba lihat yang seminar internasional Pak. Nah ini ya Pak. Nah ini seminar internasional tentang project management ya Pak ya? Iya. Oke, ini penelitiannya Pak Joko di seminar kan di mana ya Pak? Di Malaysia. Oh di Malaysia. Ya, di Malaysia. Itu online atau di langsung Pak? Online. Iya. Oke. Itu penelitiannya Pak Joko? Iya. Oke. Jadi saya ngambil penelitian di perhutani mitra kerja ya tentang kepemimpinan transformasional, organisasi dan pelayanan apa karyawan ya, iya karyawan ya. Oke. Bapak sudah melakukan penelitian ini dan diseminarkan di seminar internasional gitu ya. Nah, itu terkait dengan transformational leadership terhadap kinerja gitu ya Pak ya. Nah ini juga tema yang menarik Pak. Transformational leadership kan sekarang sudah mulai diterapkan gitu ya. Walaupun itu sudah agak lama ya, agak lama diangkat ke dalam teori-teori manajemen. Cuma sekarang masih relevan dan sedang diteliti lagi. Nah Pak Joko mungkin bisa sharing Pak kepada mahasiswa mungkin yang sedang studi sekarang ya, tentang bagaimana transformational leadership, terus bagaimana nyatanya Pak di lapangan. Untung nggak sih pemimpin yang adaptif terhadap perubahan, bisa menyatukan visi karyawan, dia bisa mengambil keputusan yang bijak dan visioner. Nah itu kira-kira di lapangan sama Bapak penelitian ini itu bermanfaat tidak Pak? Sangat bermanfaat. Jadi akan ada beberapa teori tentang kepemimpinan ya. Okay. Ada transaksional, ada transformasional. Saya kira pemimpin transformasional yang mentransformasi itu sangat penting di era sekarang. Okay. Karena pemimpin transformasional itu pemimpin yang menginspirasi, yeah, mengajak pada perubahan. Apalagi dengan era zaman sekarang ini, media, teknologi yang luar biasa. Kalau masih stagnan saja, seperti dulu, umpamanya pemimpin itu duduk, datang, terus menanyakan kerjaan seperti apa. Tidak berbahaya. Terus sudah jalan, kayaknya di zona nyaman, terus berjalan seperti itu saja. Saya kira dengan zaman sekarang sudah lewat. Maka sekarang butuh sekali pemimpin transformasional itu maksudnya. Dan buktinya memang berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh. Makanya ketika saya ngajar penelitian di situ, ketika pemimpin yang menginspirasi di situ luar biasa. Nah, gitu. Jadi ternyata banyak pengaruhnya terhadap anak buah, terhadap karyawan, terhadap pegawai tentang pemimpinan yang menginspirasi. Oke, jadi ya itu yang saya bilang di awal bahwa S2 itu nggak cuma belajar teori, meneliti juga buat penelitian sendiri. Harus juga melakukan publikasi media massa, bahkan sampai pengabdian kepada masyarakat ya Pak ya. Jangan saya ada dokumentasi nih Pak, coba lihat satu lagi coba. Ini karyanya dari Pak Joko dan teman-teman melakukan pengabdian masyarakat di tetap MKM waktu itu di ini coba usaha rumah tangga, fotonya langsung aja fotonya bawah. Nah ya, ini tentunya kita berarti mengimplementasikan itu manajemen kita atas masalah yang dari UMKM gitu ya. Betul. Iya. Tentang marketing ya Pak ya? Iya, tentang marketing. Jadi bisa diceritakan sekilas Pak Joko. Jadi ketika itu saya mengumpulkan teman-teman dari usaha rumah tangga yang mereka membuat sabun cuci. Ya, mereka membuat sabun cuci, cuman pemasarannya itu masih manual. Oh. Nah, iya. Pemasaran masih manual. Kami dan teman-teman itu melihat ini penting ini. Karena maka kita angkat pengabdian ini digitalisasi, digitalisasi marketing. Bagaimana di era sekarang itu memasarkan produk itu tidak hanya di training atau lewat penjual-penjual, enggak, tapi perlu juga media. Ya, sosial media, mau Facebook, mau TikTok, apalagi sekarang kan ada TikTok, ada Reels, ada Instagram, sangat membantu dan mereka-mereka beliau-beliau itu kita edukasi supaya enggak. Kebetulan banyak juga yang muda-muda dan mereka tertarik. Responnya gimana mereka? Ya alhamdulillah responnya bagus dan mereka terus akan mencoba. Jadi mencoba, saya bilang tidak, kami
mengedukasi kepada teman-teman produsen itu harus ada inovasi-inovasi. Ya, jadi usaha biar dari rumah tapi cukup dengan HP ya, ditayangkan di Instagram, di Facebook, TikTok, e-commerce gitu ya. Nah, maka ini sama karena banyak kita sudah bisa ambil contoh ya. Sudah kita teman-teman kita yang sukses dengan hanya duduk manis di dalam rumah memasarkan produknya. Kapan aja showroom? Enggak punya showroomnya, enggak ada tokonya kan begitu. Tapi bagaimana sekarang? Maka runtuhnya perusahaan fisik. Iya, itu iya, berat iya, itu. Iya, iya, iya. Luar sekali. Tepuk tangan lagi buat produk-produk ya yang biasa dan Pak Profesor aku yang di media manajemen, akhirnya dia masuk ke masyarakat sebenarnya internasional dan ada karya buku sebenarnya yang dia sebenarnya di Mas Sopo. Nah, itu sebuah inspirasi di mana pun ada berada. Jadi kuliah MM tidak hanya teori saja, praktek yang kita ada pengabdian kepada masyarakat juga. Dan tentunya ini bisa berdampak signifikan terhadap manajemen bisnis yang Anda lakukan atau organisasi yang di mana Anda sedang bekerja saat ini. Nah, lalu Pak Joko, ini mungkin kita sudah masuk ke ending ya sebenarnya. Kita pengennya 5 jam di sini. Rasanya dengan 5 waktu sudah tidak memungkinkan. Mungkin nanti ada seri 1, seri 2, dan selanjutnya dengan saya yang berbeda. Nah, ini Pak Joko, ada pertanyaan dari teman-teman atau pesan-pesan mungkin ya yang masih ragu Pak, masih ragu untuk kuliah di MM, mungkin Pak Joko ada pesan-pesan ya, karena Pak Joko sudah selesai ya. Buat yang masih ragu-ragu Pak, mohon silakan mungkin ada pesan-pesan. Ya, saya kira buat teman-teman yang masih ragu-ragu kalau di S1 ya, bukan dari S1 atau dari mana saja, alumni dari mana saja, gak usah ragu-ragu kuliah di MM ya. Di UPB, apalagi di UPB ya, karena saya alumni, jadi saya merasakan sendiri gitu loh, merasakan sendiri. Jadi teman-teman, kalau secara keilmuan itu semuanya sama ya. Mohon maaf, saya pernah kuliah S2 juga di sebuah perusahaan, di sebuah universitas negeri di Purwokerto ya, 2 semester di sana. Ternyata ilmunya sama teman-teman, ilmunya sama, cuma tergantung nanti pelakunya. Mau kuliah di mana, universitas sekeren apapun, sama di UPB ilmunya sama. Kalau leadership ya itu yang dipelajari. Kalau inovasi ya seperti itu, komunikasi ya seperti itu, bisnis dan perubahan dan sebagainya ilmunya sama. Cuma kita saja yang pelakunya saja. Nah, jadi tidak usah ragu-ragu. Memang kuliah di sana lebih keren, ya, tapi ilmunya sama. Dan ketika kita bisa melakukan ibaratnya mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan, kita insya Allah lebih legit daripada alumni-alumni di UPTS. Bagaimanapun sama saja, ilmunya sama saja. Yang penting mahasiswanya atau orang yang sedang studi. Betul. Kalau serius ya kita selesai kalau ilmunya. Tapi kalau untuk perguruan tinggi yang apa ya, yang top 3, top level, tapi kalau mahasiswanya juga tetap gak semangat ya sama saja. Ya, prakteknya begini. Saya alumni UPB. Ya. Tapi alhamdulillah anak buah saya banyak yang alumni Universitas PEN. Ya. Tapi mereka jadi anak buah saya. Saya itu apapun lah ya, karena ilmunya sama, nggak usah ragu-ragu kayak gitu, nggak usah ragu-ragu. Ketika kita sudah serius, fokus, ya, apalagi kuliah di S2 ini, kalau kita fokus cepat selesai kok. Nah, cepat selesai, yang penting fokus aja apa itu ngelembur-lembur lah ya, jangan kebanyakan alasan. Sebenarnya kan kalau asal kita busy, bisa memanajemen waktu itu sangat bisa. Jadi nggak usah ragu-ragu buat teman-teman semuanya kuliah di S2 di UPB sangat-sangat enak. Oke, itu yang dengerin ya teman-teman, tetap buat yang masuk kuliah Pak. Iya, ya, semangat ya. Iya, teman-teman di bawah itu angkatan-angkatan yang di S2 yang baru masuk atau yang baru, nggak usah ragu-ragu, asal fokus insya Allah selesai. Nah, ini terakhir Pak Joko, bisa doa, bisa harapan ya untuk magister manajemen PB ke depan ini, harapan dari Pak Joko seperti apa? Untuk silakan disampaikan. Iya, ya kalau harapan saya itu ya otomatis ya ada peningkatan lah ya, peningkatan satu, peningkatan akreditasi supaya lebih apalagi, walaupun saya tadi katakan ini karena
ilmu di mana-mana sama, ya tergantung pelakunya. Terus ketika akreditasinya semakin bagus, insya Allah animo masyarakat, animo alumni S1 saya kira pasti akan naik. Yang kedua, tingkatkan bagaimana supaya lebih mahasiswa S1 ya. Harapan saya itu, ya karena alhamdulillah ini kalau menurut saya yang mengamati itu kan, biarpun UPB itu ada di kampung ya, di kabupaten ya, tapi mahasiswanya stabil dan semakin banyak. Dan mudah-mudahan ke depan semakin terus semakin banyak. Dan UPB tidak hanya nomor satu di dokumen, tapi ya nomor satu di Paris di yang kedua. Amin. Ya, terima kasih Pak Joko buat harapan buat doanya. Amin. Buat kehadiran juga mohon maaf ini karena waktu yang terbatas, sebenarnya masih enak ngobrol sama jenengan, baru kulit-kulitnya ini belum sampai tapi karena waktunya kita terbatas ya mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Insyaallah. Lalu sobat inspirasi dimanapun anda berada, sekian untuk edisi Talk UPB kita hari ini. Luar biasa materinya dan saya yakin buat yang masih ragu-ragu buat kuliah S2 manajemen di UPB, saya kira sekarang makin yakin deh, makin yakin pada kegembiraan. Intinya daftar saja, fokus dimanapun ada kuliah S2 sama saja. Ya, lebih baik yang lebih dekat. Ya, jadi kebumanya udah juga baik saja. Buat alumni S1 segera lulus dan langsung daftar S2 UPB. Hemat investasi, hemat biaya, hemat waktu. Betul. Saya kira itu, terima kasih sekali buat Pak Joko atas kehadirannya. Kita jumpa lagi pada edisi Talk UPB selanjutnya. Talk UPB, sharing for inspiring.